Ya, karena yang bolak-balik disebut di Jokam ya rahmat itu ya seakan-akan ya itu saja. Dalilnya pakai mana? Al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Terutama saya dengar itu ketika saya dan kawan-kawan sudah enggak di Jokam lagi, dalilnya pakai itu. Jadi rahmat itu jamaah ini mesti surga rahmat. Sehingga apa? Jokam jamaah Jokam yang di bawah ya kayak gini nih yang nanya ini tadi. Itu awalnya ya. Awalnya perasaannya enggak ada rahmat selain nikmat hidayah bisa berimam, berbaiat, bertaat itu maksudnya. Padahal istilah rahmat itu ya sifatnya umum. Rahmat itu asal kata dari rahimah. Kalau rahmat Allah berarti maknanya rahimah itu apa? Belas kasih dan sayangnya Allah kepada umat. Rahmatnya Allah itu kalau di dunia, untuk di dunia ini kasih sayangnya Allah itu untuk semua makhluk. Allah itu punya punya 100 rahmat. Buat 100 rahmat. Yang satu diturunkan ke dunia, yang 99 di surga nanti. Jadi kalau di dunia semua makhluk kena rahmatnya Allah, kena kasih sayangnya Allah, sampai hewan pun ya, harimau tidak makan anaknya, tidak nginjek kuda, tidak nginjekin anaknya. Hah? Kuda itu bagian dari rahmat Allah. Yang di satu rahmat yang dibagi-bagikan itu di dunia. Tapi kalau di akhirat itu khusus orang iman, wa kana bil mu'minina rahima rahima. Jadi rahmat, istilah rahmat kalau mau buka ayat Quran, ngerti ayat Quran, ngerti hadis, banyak sekali model-model atau bentuk-bentuk rahmat Allah. Contohnya rahmat Allah apa? Terutusnya Nabi Muhammad Rasulullah itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa apa terusannya? Illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad, terutusnya Nabi Muhammad itu menjadi rahmat. Apalagi Al-Qur'an. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan. Qur'an itu rahmat. Qur'an itu rahmat Allah. Cobaan itu yang menimpa orang iman itu juga rahmat namanya. Idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai merahmati suatu kaum, Allah ngasih cobaan. Nah, cobaan lah rahmat Allah juga. Ada rahmat. Apalagi kalau baca Quran, ulaika yarjuna rahmatallah, apa? Rahmatallah surga. Surga itu rahmat Allah. Kenabian, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Kenabian, nikmat kenabian itu rahmat Allah. Al-Qur'an, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, itu Quran. Quran itu rahmat Allah. Rezeki, ma yaftahillahu, ayo apa ada yang ingat, ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsingal, rezeki itu juga rahmat Allah. Pengampunan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Allah itu pengampunan Allah. Saling mengasihi di antara orang iman itu juga istilahnya rahmat. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'u ra'fatan wa rahmatan wa rahmatan. Terkabulnya doa Anda mustajab, doa kok mustajab itu juga rahmat. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idznada rabbahu nida'an khafiya, dikabulkan oleh Allah. Wa rahmati wasi'at kull syai. Rahmat itu juga menjadi sifatnya Allah. Dan lain-lain banyak rahmat itu. Yang perlu diingat, rahmat itu maknanya kasih sayang Allah. Kalau di dunia sifatnya banyak sekali dan semua makhluk ya, atau kebagian dari rahmatnya Allah, yang iman, yang kafir kafir semua dapat. Tapi kalau di akhirat, wa kana bil mu'minina rahima, orang iman saja yang dapatkan rahmat Allah. Baik, baik. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilman.